siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, selamat pagi orang tua sekolah minggu, selamat pagi Kak Ye. Selamat pagi Kak Cynthia. Selamat pagi Kakak Abang. Apa kabar Kak Yes? Baik, Kak Cynthia sehat. Sehat ya, Kakak ya. Abang pemusik? Sehat ya, hari ini kita semuanya sehat. Dan adik-adik pasti dan juga orang tua sekolah minggu juga semuanya sehat ya. Betul. Kak Yes ya. Nah Kak Yes, hari ini kita senang banget nih karena hari ini kita sudah mulai lagi nih iya. Ibadah sekolah minggu di tahun 2021. Kak Cynthia kangen gak sekolah minggu? Oh kangen banget, sebulan kita libur ya Kak Yes. Iya, ya. Iya betul, sebulan. Biasanya kan hari Minggu itu pasti handphone kita tuh udah berisik kan, udah banyak yang kirim-kirim. Nah mulai hari Minggu ini nih kita sudah mulai start lagi adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu. Tapi Kak Yes, 2021 ini akan ada yang berbeda. Apa tuh Kak yang berbedanya? Nah di dalam ibadah sekolah Minggu nanti kita akan mengajak adik-adik kita semua mengucapkan hukum Taurat. Oh. Itu yang pertama. Lalu apa lagi Kak Yes? Ada kita akan sama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan Kak. Iman rasuli. Dan yang paling penting nih Kak Yes, kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik yang di rumah sekarang pastinya sudah mandi ya kan Kak Yes ya. Sudah pakaian yang rapi karena waktu tahun 2020 nih ada masih yang masih pakai baju tidur waktu ikut pengajaran sekolah minggu. Nah di 2021 ini adik-adik harus sudah rapi, udah mandi, udah pakaian yang cantik, yang ganteng, terus duduknya yang baik. Lalu apa lagi Kak Yes? Kita juga karena kita mau ibadah sekolah minggu Kak, tentunya kita harus persiapkan Alkitab Kak. Alkitabnya. Dan juga tadi yang Kakak Cynthia sampaikan kalau kita akan memberikan persembahan, berarti uang persembahannya disiapin dulu, minta sama mama dan papa gitu. Oke. Lalu adik-adik juga selama mengikuti ibadah sekolah minggu gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh jalan-jalan selama ibadah. Jadi harus duduk anteng ya Kak ya? Iya, nanti kalau misalnya kakaknya suruh berdiri baru berdiri. Oke. Gitu. Nah kita sekarang mau memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang, terus nanti kita lanjut menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Berkumpul jadi satu.
sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hari kami tidur hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali. Dan saat ini kami adik-adik sekolah minggu bersama kakak dan abang sekolah minggu akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami semakin setia dan semakin sukacita mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau mengajak adik-adik nyanyi lagi nih. Lagunya Bapakku Datang Padamu. Yes, kita mau ngajak adik-adiknya nih sama-sama untuk mengucapkan hukum Taurat yang keberapa kak? Pertama dong. Yang pertama. Nah adik-adik, suaranya yang kenceng, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jadi kak, maksudnya kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Kakak Yes, tadi kan kita sudah mengucapkan hukum Taurat yang pertama. Sekarang kita mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mau ngajak adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu apa kak Yes? Allah itu baik. Allah itu baik. Ayo adik-adik berdiri ya. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik boleh dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak Cynthia. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapin dulu nih, diambil Alkitabnya. Udah diambil belum? Udah dipegang belum Alkitabnya? Alkitabnya dipegang, alat tulisnya juga, mungkin buku tulisnya juga kalau nanti mau dicatat-catat. Sekarang kita mau menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan mari kita menyanyikan lagu, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Bagaimana kabarmu hari ini? Yang pasti luar biasa. Minggu ini kita akan mengikuti ibadah online. Kita beribadah di tengah-tengah rumah kita. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu, mari adik-adik sekolah Minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 25. Sampai 37. Mari kita mengikutinya dalam hati. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian,
maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Saudara dan terkasih, secara khusus adik-adik sekolah minggu, Inang menunjukkan satu gambar. Apakah adik-adik tahu apa arti dari bentuk ini? Dan apakah simbol dari bentuk ini? Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, apakah adik-adik tahu arti dari bentuk ini? Dan sebagai simbol apakah gambar ini? Gambar yang ketiga, apakah adik-adik tahu arti dari bentuk ini? Dan sebagai simbol apa gambar ini? Yang pasti, semua gambar ini melambangkan cinta, melambangkan kasih, melambangkan perhatian. Dan kalau ini, coba perhatikan adik-adik, ini benda apa? Pasti adik-adik tahu. Ini adalah sarung tangan, tapi sarung tangan yang sudah kotor. Apakah adik-adik tahu melambangkan apakah sarung tangan yang kotor ini? Yang pasti orang tidak menganggap itu sebagai lambang kasih. Sarung tangan yang kotor ini tidak menjadi lambang kasih bagi banyak orang atau cinta. Tapi orang akan melambangkan sarung tangan yang kotor ini, yaitu dengan kerja. Hari ini kita mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang
orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang mempertanyakan kepada Yesus, siapa sesama manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, Tuhan Yesus bercerita. Itu yang kita baca tadi dalam nats kita. Ada seorang yang bepergian ke suatu kota. Di tengah perjalanan, ia dirampok. Dan bukan hanya dirampok, tapi dia juga dipukuli habis-habisan sampai dia sekarat. Dan dia ditinggalkan, tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian datang seorang imam. Adakah di antara adik-adik tahu siapa itu imam? Seorang yang sangat taat beribadah. Tapi ketika dia melihat orang itu yang tergeletak korban dari perampokan itu, ia cepat-cepat meninggalkannya. Dan tidak lama kemudian, datang lagi seorang Lewi. Adakah di antara adik-adik yang tahu siapa itu orang Lewi? Orang Lewi adalah orang yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Jadi mereka orang-orang yang selalu berada di dalam bait Allah. Tapi ketika ia melihat orang yang tergeletak itu, korban dari perampokan itu, ia segera menghindar. Seperti imam tadi, dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu dan membiarkan orang yang tergeletak itu. Tapi saudara yang terkasih, secara khusus adik-adik sekolah minggu, setelah itu datang lagi orang Samaria. Adakah yang tahu anak sekolah minggu siapa itu orang Samaria? Orang Samaria itu adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh orang Yahudi. Tapi ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, ia merasa kasihan. Sehingga ia buru-buru turun dari keledainya dan menghampiri orang itu. Ia juga segera mengambil air, membasuh luka-luka di tubuh orang itu. Kemudian merawat luka-lukanya dan membalutnya. Dan tidak sampai di situ, ia juga menaikkan ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Bahkan membayar biaya penginapan dan perawatan orang itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu. Dan itu juga pertanyaan kepada kita, adik-adik sekolah minggu. Siapakah orang yang melakukan yang benar-benar terhadap orang yang dirampok itu? Dari ketiga orang tadi, siapakah orang yang melakukan yang benar terhadap orang yang dirampok itu? Dari ketiga orang tadi, apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada ahli Taurat itu dan juga kepada kita saat ini,
supaya kita mau mengasihi semua orang. Seperti yang dilakukan orang Samaria itu. Janganlah seperti imam dan orang Lewi itu. Mereka taat beribadah dan selalu berada dalam rumah Allah. Tapi tidak melakukan kasih. Bahkan tidak menolong orang yang perlu ditolong. Ada satu nyanyian sekolah minggu. Mungkin adik-adik sekolah minggu tahu lagunya. Yaitu lagu Kasih. Kita boleh sama-sama menyanyikan lagu tersebut. Adik-adik sekolah minggu, mari bangkit berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dengan nyanyian Kasih. Dari nyanyian tadi, kita mau diingatkan untuk mengasihi sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Kasihilah sesamamu, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Siapakah dia? Kasihilah orang tuamu. Jika kita sudah mengatakan mengasihi Allah dengan mengikuti ibadah sekolah minggu, mari tunjukkan kasihmu. Bukti kasih itu yang sangat perlu. Tapi ingat, bukti kasih itu bukan hanya omdo, omong doang. Tapi mari berbuatlah. Seperti sarung tangan yang kotor tadi. Kita mau diingatkan untuk mau berkarya. Untuk melakukan yang terbaik. Terlebih kita masih berada di rumah. Belajar di rumah. Beribadah di rumah. Mari sungguh-sungguhlah belajar. Supaya anak-anak sekolah minggu. Naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Lakukan yang terbaik. Untuk Tuhan. Dan juga kepada keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami masih boleh beribadah walaupun masih di tengah-tengah rumah kami. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah minggu pertama bagi kami, anak-anak sekolah minggu, melakukan ibadah online di tahun 2021. Biarlah Bapa, kami semakin setia untuk mengikuti ibadah itu. Dan kami mau memberikan telinga kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dan minggu ini, Tuhan mengingatkan kami. Supaya kami mau meniru apa yang sudah dilakukan orang Samaria itu. Dia menunjukkan belas kasihannya. Tidak melihat siapa dan bagaimana. Tapi dia langsung berbelas kasihan. Menolong orang yang sangat memerlukan pertolongan. Ini
yang harus kami lakukan sebagai anak sekolah minggu. Walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa melakukan yang terbaik sebagai bukti kasih kami kepada orang tua kami. Dengan kami mau sungguh-sungguh belajar. Untuk itu Tuhan, berlah setiap kami, anak-anak sekolah minggu, mau memakai waktunya untuk belajar. Bahkan mampu mengatur waktu kami. Ada waktu istirahat, ada waktu belajar, ada waktu makan, bahkan ada waktu bermain. Jika itu kami lakukan, maka orang tua kami akan tetap bersuka cita. Untuk itu Tuhan, berlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita mau mengasihi. Tentang kasih ya Kak. Iya betul, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kita sendiri. Seperti itu. Nah, hari ini Kakak Cynthia sama Kakak Yes mau ngasih PR buat adik-adik untuk hayat hafalan yang harus adik-adik hafal. Nah, nanti Kakak Yes kelas tengah kelas besar ya, aku kelas kecil. Siap. Kelas kecil, ayat hafalannya, aku mengasihi Tuhan Allah dan sesamaku. Nah, untuk kelas tengah sama kelas besar, itu diambil dari Lukas 10 ayat 27. Coba kita baca bareng-bareng ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Kak ayat hafalannya untuk kelas kecil, kelas tengah sama kelas besar. Ya, adik-adik jangan lupa ya diingat ayat hafalannya. Sekarang nih kita juga mau mengajak adik-adik untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi adik-adik siapkan uang persembahannya, dilipat yang baik. Lalu kalau adik-adik kita online ke persembahannya, nanti dikirimnya kemana, dikasihnya kemana? Nanti adik-adik uang persembahannya ketika adik-adik nanti udah kumpulin, nanti adik-adik boleh transfer melalui mama papa ke rekening gereja HKBP Suprapto. Nanti rekeningnya akan ada di bawah dan juga akan di-share ulang di grup kelasnya masing-masing. Oke, sekarang kita mau nyanyi buat lagu sama persembahan ya Kak ya? Betul. Oke, kita mau menyanyikan lagu Tanganku Namet-Met. Tanganku Namet-Met hulehon ma tu debata tadi kita sudah dengar firman Tuhan, sudah ada ayat hafalan juga, sudah memberikan persembahan. Berarti ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai Kak. Iya. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang nanti Kakak akan mau sampaikan untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tetap setia, berdoa, dan selalu mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun tidak ada lagi kupon poin untuk adik-adik.
Terus adik-adik tetap kirimin foto ibadah setiap hari minggunya. Udah mulai nih ngirimin foto nanti di grup kelas masing-masing sama video tugas dan ayat hafalannya. Cuman karena hari ini kita gak ada tugas, cuman ayat hafalan, jadi nanti dikirimnya ayat hafalan sama foto ibadahnya. Betul aja, sekali, Kak. Terus yang terpenting adalah harus jaga kesehatan, Kak. Bener. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Iya, ya. Betul. Terus kalau misalnya enggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Betul. Ya. Di rumah aja adik-adik. Okay. Sekarang adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Kita mau angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, ku berdiri.
kami semua pendeta dan parhalado mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu, buat mama dan papa, bahkan buat opung dan semua keluarga. Adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.